Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, karena di dalam kitab-kitab sirah sejarah sebagian yang tidak ada sanadnya, seperti di dalam kitab Al Bidayah dan Hayat Nukathir, dijelaskan bahwasannya di salah satu tahun salah satu khalifah ada khalifah yang menyuruh pasukannya untuk mencari tembok atau dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Dan mereka benar keluar bertahun-tahun dari kerajaan ke kerajaan dan seterusnya mencari tembok antara manusia dan Ya'juj Ma'juj. Dan mereka menemukan tembok tersebut betul ada. Dan di samping tembok itu ada penjaga-penjaganya. Dan ada sebagian bahan pembangunan untuk tembok tersebut masih ada sisanya. Tetapi Imam Ibn Katsir dalam Bidayah Nehaya Nihaya tidak menjelaskan sanat daripada kisah tersebut. Beliau menerima kisah ini dari siapa? Ada sanat sanadnya Saya menerima kesan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Itu namanya an anak-anak. Itu apa sanat? Sanat itu adalah rantaian yang menyampaikan kita kepada matan. Maka kita mengertiki satu bersatu perawi tersebut. Perawi itu terpercaya, tika atau tidak? Hafalannya bagus atau tidak? Agamanya bagus atau tidak? Maka daripada itu kita bisa meneliti apakah itu hadis sahih atau palsu. Banyak hadis-hadis yang dibilang Rasulullah bersabda tapi palsu. <coughs> Seperti tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina itu hadis palsu. Seperti barang siapa ingin dunia hendaklah berilmu, akhirat berilmu, dua-duanya berilmu, itu bukan hadis Nabi. Tetapi itu adalah uh, ungkapan Imam uh, Asy-Syafi'i sebagaimana disampaikan oleh Imam al nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh al, al Dan tidak semua yang antum dengar hadis Rasulullah bersabda berarti itu hadis belum tentu. Seperti hubbul wata minal iman Itu bukan hadis Tapi artinya sahih Karena mencintai negeri adalah sebagian dari iman Kemudian yang kedua An-nazafatu minal iman Kebersihan sebagian dari iman Itu arti daripada sebagian hadis Tapi bukan hadis Memang betul Islam itu agama kebersihan Tetapi ini ungkapan bukan ungkapan Nabi SAW Seperti ada yang dikatakan Sesungguhnya di surga ada sungai Untuk orang yang puasa rajab nah, itu hadis palsu ada lagi banyak sekali cerita-cerita dan hadis-hadis yang harus diteliti secara ilmiah. Apakah ini hadis Rasulullah atau tidak? Kenapa? Seharusnya seorang dai, ustad, ulama, kiai sebelum menyampaikan hadis sudah memiliki pengetahuan tentang hadis tersebut. Ini hadis lemah, hadis sahih. Kalau kita sampaikan hadis sahih, kita bilang ini hadis sahih. Kalau hadis lemah, kita kasih tahu masyarakat ini hadis lemah. Kenapa? Biar orang tidak berpikir ini dari Rasulullah. Seperti kalau saya sampaikan hadis, apakah orang menghafal Quran memberi syafaat? Ada, tapi hadisnya sangat lemah. Orang menghafal Quran memberi syafaat kepada 10 orang. Kemudian seperti hadis tentang salat kunut dalam salat subuh mazhab Syafi'i. Hadisnya riwayat Al Hakim dalam Mustadrak Imam Ahmad dalam Musnad dan seterusnya dari Anas bin Malik. Nabi kunut dalam salat subuh sampai beliau wafat. Kalau diteliti sanad hadisnya itu di situ ada Abu Ja'far Razi seorang rawi hadis namanya Abu Ja'far al-Razi nama aslinya Isa ibnu Mahan beliau ini dilemahkan oleh ulama hadis maka hadisnya menjadi mungkar tapi sebagian ulama bilang bukan itu bukan Isa ibnu Mahan itu orang lain dan menilai menilai hadis itu adalah sebuah istihad daripada ulama hadis bukan dari kita seperti pernah sampaikan ke salah satu orang hadis dalam Sahih Muslim Sesungguhnya tempat yang paling suci, paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid. Yang paling dibenci adalah pasar. Marah dia. Loh, gimana pasar? Berarti kita nggak boleh berdagang. Berarti Anda faham sesuai pemahaman Anda sendiri. Harus baca tafsir ulama, penjelasan ulama baru Anda faham. Yang dimaksud Nabi tempat yang paling suci adalah masjid karena di situ didirikan salat, beribadah kepada Allah, baca Quran, zikir, etikaf, khalwat dan seterusnya. Yang dimaksud adalah tempat yang dibenci itu adalah pasar karena pasar itu banyak masalah banyak penipuan banyak sumpah palsu banyak tetapi nabi berdagang bukan berarti kita tidak boleh ke pasar kita ke pasar jika ada perlunya tetapi itu penjelasan ulama hadis seperti ada orang yang bilang aku pernah di rukia kata salah satu ustadz aku nggak bakalan masuk surga yang termasuk 70.000 ribu yang masuk surga dihisab tanpa dihisab dan diazab karena saya pernah dirukia ya, berarti saya nggak masuk 70 ribu itu Saya bilang salah Yang dimaksud Nabi 70 ribu yang masuk surga tanpa dihisab dan di azab mereka, mereka tidak pernah meminta dirukia ya. Tetapi dalam satu hal boleh Jika dia sudah ke dokter Sudah berobat kemana-mana Sudah merukia diri sendiri Lalu tidak ada hasil Boleh minta dirukia ya. Dan tidak akan kehilangan kesempatan masuk 70.000 ribu Yang masuk surga tanpa dihisab dan di azab maka, itu ada ilmu sendiri.